saat berpatroli menyusuri kawasan selatan Stasiun Bandung, Jawa Barat. Jajaran Polrestabes Bandung datangi area yang diduga. Saat berpatroli menyusuri kawasan selatan Stasiun Bandung, Jawa Barat, jajaran Polrestabes Bandung datangi area yang diduga kerap menjadi tempat persembunyian pekerja seks komersial. Mbak, ternyata ada salah seorang gadis, tidak layak juga dia, seorang gadis yang masih 18 tahun, selarut malam itu berada di warung. Mana coba? Bawa KTP gak? Kenapa gak dibawa? Ambil tasnya. Ambil ya teh. Ambil tasnya. Ya sok aja. Loh, nanti kalau ada barang yang ini harus kamu lihat dong. Ini. Mana? Coba boleh diperiksa? Iya, buka. Petugas periksa isi tas wanita ini, memastikan tidak ada barang terlarang. Mbak tadi kenapa mau lari? Iya. Kami berhasil mengamankan dan memeriksa barang-barangnya. Saat berpatroli menyusuri kawasan selatan Stasiun Bandung, Jawa Barat, jajaran Polrestabes Bandung datangi area yang diduga kerap menjadi tempat persembunyian pekerja seks komersial. Ternyata ada salah seorang gadis, tidak layak juga dia, seorang gadis yang masih 18 tahun, selarut malam itu berada di warung. Bawa KTP gak? Kenapa gak dibawa? Ambil tasnya. Ambil ya teh. Sini, ambil tasnya. Ya sok aja. Loh, nanti kalau ada barang yang ini harus kamu lihat dong. Ini. Mana? Coba boleh diperiksa? Iya, buka. Petugas periksa isi tas wanita ini, memastikan tidak ada barang terlarang. Mbak tadi kenapa mau lari? Iya, ngapain dengan mau lari? Ya, atau senpi. Sambil dicek tuh, ke dalam-dalam mungkin ada apa gitu. Udah, aman.
Udah. Ya. Stop. Kasih, Pak. Ya, lanjut. Ya. Dari hasil penggeledahan kendaraan dan pemiliknya, petugas tidak menemukan adanya barang terlarang. Di daerah sini juga, di kawasan Stasiun Selatan ini, karena memang biasanya di malam hari menjadi suatu kawasan yang istilahnya remang-remang, tadi kita juga mengamankan seorang wanita yang dicurigai istilahnya wanita malam, ya, yang menjajakan diri, karena memang tadi sudah diinterogasi kecil-kecilan sedikit, memang mengarah ke sana dan sebagainya. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu perjalanannya. Anda di sini melawan arus. Buru-buru ke rumah sakit, Nek.